Kami menemukan kalung ini di rumah Pak Bagas. Silakan, Bu. Dan di sini terlihat ya Jeffrey dan juga Novia yang sudah berada di kantor polisi. Kemudian polisi pun memberikan kalung yang ditemukan di rumah Bagas. Kemudian terlihat Novia pun mengecek kalung itu. Dan sepertinya Novia tuh gak mengenali kalung itu. Kalung itu. Sementara itu di sini terlihat Jeffrey yang sepertinya sangat heran dengan kalung itu. Sepertinya Jeffrey mengenali pemilik kalung itu. Cuti palsu baru. Sementara itu di sini terlihat Tami yang sangat bahagia karena mendapatkan hadiah kaki palsu baru. Iya sayang. Soalnya kaki yang kemarin itu kan sudah kamu bakar. Dan tentu saja bahagia luar biasa ya. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang di sekitar Tami menyupport Tami. Tentu saja bahagia banget. Tapi ukurannya. Kebetulan hakim tahu di mana Pak Bagas bikin. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Tami yang menangis. Tentu saja dia terharu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan peduli. Ya jadi mama pesan di situ. Kan pasti mereka punya ukuran kamu. Dan kita juga bisa melihat ya betapa perhatiannya Mama Indri kepada Tami. Tentu saja Tami pun merasa senang. Pasti ukurannya pas kan? Kamu bilang sama saya. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana mesranya Tami mentowel suaminya. So sweet banget. Saya kalau pelakunya lawan. Pak Bagas ya memaksa saya untuk mengatakan itu. Sementara itu terlihat Pak Arjuna yang lagi marah-marah di kantor polisi karena ternyata Danang sudah berbohong kepadanya. Kepada Mas. Kemudian kalian bisa lihat lagi ya bagaimana Pak Arjuna nggak bisa ngontrol emosinya lagi. Benar-benar sangat emosi ketika melihat Bagas. Gerah banget nih. Dan kalian bisa lihat ya Pak Arjuna menempeleng Bagas berkali-kali. Tentu saja Bagas gak berdaya. Nih pakai hoodie begini, gajah ah. Sementara itu di sini terlihat ya Brian yang kegerahan gara-gara memakai hoodie. Kemudian dia pun membuka hoodie-nya. Itu kan Brian. Dan ketika Brian membuka hoodie-nya itu, Pak Ben melihat Brian. Tentu saja kita semuanya seneng banget ya, akhirnya ada seseorang yang mengenali Brian. Tentu saja Pak Ben pasti gak akan tinggal diam, pastinya Pak Ben akan segera melaporkan itu kepada Jeffrey. Atau bisa jadi Pak Ben akan langsung nyamperin Nada. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan takdir cinta yang kupilih malam ini? Sepertinya bakalan makin seru. Dan ini adalah episode-episode terakhir TCYK. Jadi kalian harus stay tune ya, stay tune terus di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Jopa. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.